Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro dengan saya Bangkit Hunter ya. Apa kabar nih teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke Mas Bro, kesempatan video kali ini saya akan memperkenalkan mimis baru Mas Bro. Spot on how. Yang sama persis Mas Bro dengan JSB Heavy ya. Ini yang memang sering saya gunakan. Untuk berat juga sama Mas Bro, 10,34 grain. Apakah bisa mengimbangi akurasi JSB Heavy ya? Oke. Langsung saja kita lihat akurasinya. Oke, mantap. Ini dia Mas Bro penampakan mimisnya ya. Lumayan rapi Mas Bro ya. Lumayan rapi. Kalau untuk CSV Heavy memang ya lebih pening Mas Bro ya timahnya, tapi kalau dilihat sekilas memang sangat mirip Mas Bro ya, sangat mirip. Sangat mirip Mas Bro ya. Oke, coba kita lihat akurasinya bagaimana Mas Bro ya. Oke, lanjut. Ini Mas Bro, udah saya siapin ya titik bidiknya. Nanti mungkin masing-masing saya tes 5 mimis Mas Bro ya. Oke, bagaimana hasilnya? Lanjut, saksikan terus. Oke Mas Bro, coba kita tes ya. Yang pertama JSVV ya. Pertama. Dua. Tiga. Empat. Lima. Selanjutnya yang spot on hook ya. Satu. Tiga. Empat. Lima. Oke, coba kita lihat Mas Bro hasilnya ya. Ini dia Mas Bro hasilnya ya untuk JSBV. Satu kelingking Mas Bro ya. Kalau untuk spot on hooknya ini agak ada yang naik ya Mas Bro. 3 mimis di sini dan 2 mimis di sini. Masih satu telunjuk Mas Bro ya. Saya rasa lumayan Mas Bro ya. Untuk harga mimis yang lumayan murah. Kalau untuk di spot hunting mungkin masih hit ya Mas Bro. Kalau untuk tekukur masih kena ya.
Ini di sekitar jarak 28 meter, Mas Bro. Ya, lumayan ya, Mas Bro. Jos lah hasilnya. Oke, Mas Bro, itu tadi ya hasil tes akurasi mimisnya. Lumayan, Mas Bro. Spot on. Oke. Untuk harga di 120 saya dapat kemarin di toko online, Mas Bro ya. Lumayan, Mas Bro. Kalau untuk anting cukup lah, Mas Bro. Kalau untuk jarak sekitar 50 meter kayaknya masih hit kalau untuk kita hunting tekukur ya. Kalau untuk saya pribadi, Mas Bro, saya tetap memakai ini meskipun harganya lumayan mahal ya, di 200 lebih, Mas Bro, untuk sekarang. Tapi kalau untuk hanya sekedar hunting jarak-jarak pendek, ini spot on udah masuk, Mas Bro ya. Oke. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebagai gambaran, Mas Bro, ya ini mungkin untuk senapan teman-teman, mungkin ada yang lebih cocok, silahkan dicoba, Mas Bro. Oke, Mas Bro, cukup sekian videonya ya. Salam satu laras, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa, Mas Bro, like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat konten, Mas Bro ya. Oke, terima kasih, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.